Viral di media sosial aksi seorang bocah payungi ibunya yang kehujanan saat salat tarawih di Banjarmasin pada Kamis, tanggal 30 Maret tahun 2023. Momen bocah payungi ibunya yang kehujanan saat salat tarawih itu seketika menjadi sorotan warganet dan hingga kini telah ditonton sebanyak lebih dari 5,9 juta kali. Pada video singkat unggahan pemilik akun TikTok @n0tiourhabibti menunjukkan suasana salat tarawih. Malam itu hujan turun sehingga membuat jamaah yang berada di luar masjid harus terkena hujan. Namun, meskipun demikian, hal itu tak membuat semangat beribadah para jamaah pudar. Para jamaah perempuan di barisan belakang tampak melaksanakan salat tarawih, meskipun diterpa hujan rintik-rintik. Sekilas, momen salat tarawih dengan guyuran hujan rintik-rintik itu terlihat biasa saja. Namun, keberadaan seorang anak laki-laki di saf bagian belakang begitu mencuri perhatian. Saat itu, terjadi sebuah momen yang cukup mengharukan, di mana seorang anak laki-laki rela memayungi ibunya yang sedang salat agar sang ibu tak terkena air hujan. Ia tampak begitu sabar mengikuti setiap gerakan salat sang ibu. Saat sang ibu berdiri, ia dengan tampak mengangkat payungnya tinggi-tinggi, sedangkan saat ibunya bersujud juga ikut menunduk agar posisi payung berada persis di atas kepala sang ibu. Bocah itu begitu berhati-hati dan terus memastikan agar sang ibu tak terkena tetesan air hujan. Momen manis antara ibu dan anak itu sukses membuat hati siapapun yang menyaksikannya menghangat. Unggahan ini pun menuai beragam komentar dari warganet yang menyoroti kejadian tersebut. Tak sedikit yang mendoakan kebaikan untuk bocah itu.